Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Ryan Techno, teman-teman. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana sih cara menghilangkan iklan Samsung, teman-teman ya. Kadang tuh kalau kita menggunakan HP Samsung, tiba-tiba muncul iklan seperti ini, teman-teman. Ini ya. Nah, bagaimana cara menyembunyikan atau menghilangkannya? Simak video ini sampai selesai, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru dari Ryan Techno. Terima kasih. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini saya akan berbagi 3 trik ya, teman-teman ya. Jadi langsung saja kita masuk ke trik yang pertama. Teman-teman tarik saja ke bawah layarnya sampai muncul iklannya seperti ini, teman-teman ya. Nah, setelah itu iklannya diklik saja beberapa detik, teman-teman, sampai muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman bisa pilih notifikasinya tuh dimatikan, teman-teman, seperti ini. Nah, di sini juga diheningkan, kurang lebih seperti ini ya. Apabila sudah, teman-teman bisa simpan. Oke. Nah, otomatis iklannya akan hilang, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa masuk ke pengaturan, kemudian pilih aplikasi. Nah, di sini teman-teman cari saja Samsung Push. Nah, ini ya Samsung Push Service ya. Dipilih saja. Nah, di sini teman-teman di pemberitahuan, dipilih saja di pemberitahuan. Nah, di sini bisa dimatikan, teman-teman, seperti ini. Otomatis nanti iklannya tidak akan masuk, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, teman-teman. Jadi masih di info di aplikasi ini ya, Samsung Push Service tadi ya. Teman-teman tinggal pilih saja paksa berhenti, teman-teman, seperti ini. Kemudian oke. Nah, apabila sudah seperti ini, udah otomatis tidak ada iklan lagi masuk ke HP kita, teman-teman ya. Jadi ada 3 langkah yang bisa teman-teman lakukan. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada cara lain yang lebih bagus lagi, bisa share di kolom komentar. Sama sekali lagi, saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih. Wassalamualaikum.